Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ia jua yang amat mendengar akan sesuatu dengan tiada telinga, dan tiada tertentu pendengarnya Allah kepada suara, dan ia jua yang amat melihat akan sesuatu dengan tiada mata, dan tiada tulang, tiada tulung cahaya sesuatu, dan tiada tertentu penglihatnya kepada sesuatu yang berharap, dan ia jua yang berkata dengan tiada lidah, dan tiada huruf, dan tiada suara, dan tiada terdulu, dan tiada terkemudian, dan tiada tersalah, dan tiada disifatkan dengan diam dari berkata, dan ia jua yang menyuruh dan menegah dan menjanjikan dengan kebajikan atau dengan kejahatan. Kita sambung lagi tentang sifat Allah sebagai peringatan. Depan ni disebut dah sifat 20, belakang ni diterang balik, takut-takut kita tak ingat. Baik, kata pengarang, dan ia Allah jua yang amat mendengarkan suatu dengan tiada telinga, dan tiada tertentu pendengarnya kepada suara. Allah mendengar. Innahu kana sami'an basira. Sesungguhnya dia Allah adalah ia Allah sami'a, yang mendengar. Sebab tu kita ulang sokmo-sokmo, kalau kita belajar tentang sifat Allah ni, bukan kita nak ke sifat tu, yang kita nak Allah tu. Ulama' ni dihurah sifat ni nak mudah mengaji je. Bukan kita nak sifat kudrat sama bahasa kalang. Kita nak Allah yang bersifat dengan mendengar, melihat, berkuasa, melakukan segala-galanya. Maka di antaranya Allah Ta'ala mendengar. Dengar segala-gala hak kita berkata, sama ada berkata dengan lidah atau berkata dengan hati. Kita kecek-kecek-kecek tengok orang ada, kita pun diam, takut tuang dia dengar. Allah Ta'ala mudiang dengar dah. Kerana kita berkata-kata di mana saja, Allah dengar. Maka sifat yang sempurna begini hanya satu saja, milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya terkandung dalam kata La ilaha, tiada lagi Tuhan illallah, malaikat Allah. Tuhan mana? Allah juga. Tuhan yang boleh menjadikan, tak ada dah, Allah juga. Maka bila kita mengaji, Allah ni bersifat dengan sama', Allah ni bersifat dengan sami'ah, maka tak dapat tidak kita berkata-katalah perkataan yang baik. Kerana Allah mendengar. Bila dengar, apa jua perbuatan kita, sayujazikum bihi, lagi Allah pasti akan membalas perbuatan kamu. Kalau kawan kita cakap, kita kutuk dia, dia lalu depan kita, kita cakap kahoy, tak dengar dah. Allah Ta'ala dengar. Dalam hati kita tu dengar. Depan kita buat lebar, buat warak, buat mengguk, macam ketuk kenali, gitu. Tak apa, depan orang, belakang. Tak ada sesuatu pun yang boleh kita rahsiakan daripada Allah. Kawan kita, kita boleh kecek. Kita buat cakap, buat lebar sikit, buat cakap tasawuf sikit, sejik di rumah cah buah tu, bini dia kenal dia, faham? Setiap perkataan Allah dengar sebelum lagi kita berkata-kata. Dah kalau Tuhan dengar belaka, apa dia suruh malaikat pula tanda? Supaya kita tidak hujah Allah. Mana bukti? Dah siapa dia nak hujah Allah? Allah yang abadikan dalam Quran, benda yang berlaku di akhirat kat gini, ada manusia yang hujah Allah. Mana bukti kami buat gini? Mana dalil? Mana burhan? Mana qarinah? Allah panggil malaikat sebagai bukti. Allah panggil anggota kita berkata-kata. Mari malaikat, sekian hari bulan mu kata sungguh gini. Mana yang budak mengaku? Maka terpinga-pinga manusia. Bukan Allah Ta'ala dia tidak mampu, dia maha mendengar. Sebab dia orang kata, kalau Tuhan maha mendengar, dia orang gagal dah, malaikat buat benda.
Malaikat-malaikat ni bukan kerana Tuhan lemah. Kalau tentera dunia, kerana dia lemah. Nah, sebuah negara dia kena ada askar supaya jadi kuat. Orang takut nak ceroboh negara dia. Nah, maka Allah tidak gitu. Askar dia bukan kerana dia lemah. Kita kalau tak ada askar, dalam ada askar ni kacik dia orang. Nah, ha. Tahu tak askar yang paling kuat, yang paling gagah? Apa dia? Amerika. Tak kot cetong mereka. Askar Melayu. Oh, berat nanang. Nah. Kereta kebal 31 Ogos dia raung-raung. Kok banyak bangunan sutak dulu sama Kuala Lumpur kan? Hari Merdeka. Nak pegang mesin gang ni, coteng muka. Aku boleh gitu. No, atau ke Palestinnya lawan Abrang. Kereta kebal Israel 70 tang baru Mujahidin. Ha tak? Ya kita ada kereta kebal. Tak. Atau ke Chechnya lawan penceroboh Rusia laknatullah. Kerana wajib mana-mana negara Islam yang ada tentera, ada peralatan tentera, wajib kena atau ke negara Islam yang diceroboh oleh musuh-musuh Islam. Bukan sunat, wajib. Tu tugas kau, bukan raung hari merdeka patu sipang gonyo tahu depan pula. Faham? Ha. Dengar marah. Dok kabar dok reti. Dan tiada tertentu mendengar Allah kepada suara kita kalau bisik dok dengar. Kuat kau sikit. Kuat sangat dok dengar juga jadi tuli telinga perik. Jauh dok dengar. Allah Ta'ala tak bersuara. Kita baru rancang dalam hati. Dengar belaka dah. Dah? Ha. Dah learning. Orang lawan Tuhan lah ni. Nak? Allah kata tak apa lah. Beri tangguh. Nak? Kalau zaman Nabi Musa lah ni. Macam orang cakap lah ni. Seno tu huduk. Masa tu lah nyetang di peti. Nyandor. Nampak? Ha. Tapi Allah beri tangguh dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Mu nak kata guana-guana pun, nak hutuk Quran ke kutuk Nabi, nak aku tak bayar cash lagi. Nak dia ingat Tuhan tak dengar, duduk kata hukum hudud tak sesuai, hudud tak sesuai. Eh, mu ingat bumi ni tok mu buat? Tok mu Allah buat. Betul tak? Ada. Duduk negeri Allah kena ikut hukum Allah. Wa'anikum bainan nas bima anzalallah. Hendaklah kamu berhukum di kalangan manusia dengan hukum Allah. Ha. Ni bukan waliti ni, sifat 20. Faham? Ha, bab berkata-kata pelik ni. Sami belu. Allah yukhrijukum min butuni ummahatikum. Dialah Allah Tuhan kamu yang mengeluarkan kamu dari perut-perut mak-mak kamu. Masa mak-mak kamu mengandung kamu. Allah waktu baik. Nah, bila tu baik lawan Tuhan. Kata ke hukum Tuhan. Masa muka tak malu. Nah, duduk bumi Allah. Dah kalau tak lawan, tak boleh laksana hukum Tuhan. Pakat ah, puak-puak mu beli planet. Duduk di ni. Betul tak? Wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yashkur 'ala ni'mati, siapa tidak suka dengan hukumku, Allah kata, tidak sabar dengan ujianku, tidak syukur dengan nikmatku, fal yakhruj min tahti sama'i, sila keluar daripada langitku, bahlul. Betul tak? Siapa kata? Allah berfirman, hadis kudsi. Hadis kudsi ini lapah daripada Nabi. Nampak wahyu daripada Allah. Atau hadis kursi. Dia bawah sikit pada Quran, atas pada hadis. Allah kata, fal yakhruj, sila keluar daripada bumiku. Puak-puak tambah bakar tuduh. Orang nak minum arah. Orang nak berzina. Orang nak main nama ekor. Orang nak berjoget. Orang nak tolak hudud. Tambah laksana Islam. Fal yakhruj, sila keluar daripada planet bumi. Tuan rumah hamba lah tu. Bila? 1400 tahun dah hadis ni Nabi baca. 1400 tahun dah Allah hamba golongan takmur Islam keluar daripada bumi.
Darah ni tak keluar agak. Muka tak malu. Betul tak? Datuk Omar kata tubik lah rumah aku kan. Tubik lah. Muka tak malu tu. Sepai tak rumah. Tak? Dan ia juga yang amat melihat akan sesuatu dengan tiada mata dan tiada tulung cahaya. Allah melihat tidak dengan mata. Dah nampak mana tak ada mata? Dah nampak dah mesti ada mata. Orang ada mata, dah mesti nampak. Tak ada mata, mesti tak mesti tak nampak. Orang buta ada mata. Ketelong itu macam zombie itu. Ada dekat mata, Allah tak beri dia melihat. Nah. Dan tiada tulung cahaya dalam gelap nampak. Disebut dalam hadis Allah Ta'ala nampak seekor semut yang hitam yang sangat kecil yang berjalan di atas batu hitam yang sangat licin di malam yang sangat gelap. Ha. Semut yang hitam yang kecil berjalan di malam yang sangat gelap di atas batu hitam yang sangat licin. Menampak? Gajah mudah nampak. Nah, maka Allah bila kita mengaji Allah menampak